Lights. Camera. Action. Cuk, cuk. Memang betul Hot TV sekarang bersama dengan Isa dan Day. Yeah. Terima kasih untuk anda yang menonton kami di TV 9. Jangan lupa untuk gunakan hashtag Hot TV. Oh, tapi say, malam ni kita kena tambah satu hashtag. Apa dia? Titian Cinta. Wow, kita bersama dengan pendukung utama drama Titian Cinta. Pendukung utama. Yes, biasalah itu buat 999. Okey, siapa artis yang mendukung drama Titian Cinta ni? Dia tak ramai tau pelakon Titian Cinta. Zul Arifin. Ui, takkan Zul Arifin. Farah Nabila? Mungkin ada bau-bau wangi sikit ni. Yang ni, yang Tantan tu. Siapa pula Tantan? Uzbekistan. Bukan, Uzbekistan tu. Della Yusof. Yes. Aku pun Tan. Apa? Titan. Kejap lagi mereka bersama kami. Ya, jangan tak percaya. Masih lagi bersama dengan Isa dan Din di Hot TV. Yeah. Kita bersama dengan bakat Isa, pendukung drama Titian Cinta. Ya, yeah. Kita ada Della Yusof dan Farah Nabila. Bro, okey bro eh? Alhamdulillah. Okey eh? Okey. Kenapa? Titian Cinta dah ada Zul Arifin. Zul Arifin berdialog macam tu tau. Dia dah input. Suara dah input. Ya. Yeah. Apa khabar bro? Tak sampai. Isi nak jadi Zul Arifin tak sampai. Alright, thank you sebab datang ke Konti. Konti pula set kami. Thank you sebab invite kita orang. Yes, mesti invite lah. Kan? Duduk first time kan? First time. Ya, sebab kita semua di Hot TV dan di Hot FM. Peminat setia Titian Cinta. Wow. Serius bro, I memang big fan Titian Cinta dan Zul Arifin. 2-3 minggu ni I selalu senyum sangat macam Zul. Tak habis eh? Tak nampak. Okey dah. Titian Cinta dah sebulan lebih dah meninggalkan kita. Yes. So nak tahu perkembangan terkini, mungkin ada tengah syuting drama terbaru, filem ke? Siapa nak start dulu? Okey, coming tak ada apa lagi yang confirm. Nanti dah confirm kita bagi tahu. Wow. Tapi Farah banyak buat meet and greet with the fans. Wow. Dekat Malaysia. You kena lah tengok Instagram. Please. Takkan kau tak follow. Follow ke? Tapi macam you, I tengok dekat drama, you punya bahasa Melayu fluent eh. Praktis ke macam mana tu? Betul-betul praktis? Kena hafal skrip lah. Hafal lah? So, sekarang tak fluent lah. Fluent juga. Okay, kan? Sebab situasi kita sama. I dulu macam ni juga susah dah. Okay, kalau you dari Uzbekistan. Yes. Dia Pakistan. Kelantan. Dekat-dekat. Okay. Alright. Kita akan main game bersama dengan tetamu kita di episod hari ni. Tapi kita nak tengok dulu carta hot. Artis Malaysia makes marriage. 5. Nurul Wahab dan Eric Daniel Depp. Sudah 5 tahun Nurul bergelar isteri kepada Eric Daniel Depp. Nurul akui suaminya sentiasa memberi sokongan kepada setiap perkara yang dilakukannya. Baru-baru ini, Nurul telah menghasilkan lagu ciptaannya sendiri berjudul Dan Kini dalam 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, Inggeris dan Perancis. 4. Lana Nordin dan Muhammad Daud McKenzie. Lana Nordin sudah jelajah 30 buah negara untuk menyokong suaminya yang merupakan seorang atlet bola tampar. Pasangan ini telah dikurniakan seorang anak perempuan bernama Gia McKenzie. Seterusnya, Lana akui masih menyimpan rindu dalam bidang lakonan, malah tiada niat langsung untuk Lana meninggalkan terus kerjaya yang diminatinya itu. 3. Marsha Milan dan Saiful Nizam. Hampir 2 tahun mendirikan rumah tangga kepada ahli perniagaan Saiful Nizam, Marsha akui sering ditanya mengenai anak. Marsha meletakkan soal itu kepada ketentuan Allah untuk memberi rezeki cahaya mata kepada mereka suami isteri. Pasangan ini tidak tertekan apabila sering ditanya soalan mengenai perkara itu. Sebaliknya menganggap ia sebagai satu doa. 2. Akim Ahmad dan Stacey. Setelah hampir setahun berehat dari industri muzik, Stacey kembali dengan single baharu Cakap Ketangan yang dicipta khas oleh suaminya Akim Ahmad. Menurut Stacey, single tersebut membuat dirinya berasa teruja untuk kembali memeriahkan industri seni. Akim dan Stacey juga mempunyai 2 orang anak bernama Bella dan Ishal.
1. Hazama dan Genevieve Kam. Untuk pengetahuan semua, Genevieve Kam merupakan seorang pemain violin. Hazama dan Genevieve berjaya melangsungkan perkahwinan yang dirancang dalam tempoh seminggu sahaja. Hazama akui kehidupannya lebih tenang selepas mendirikan rumah tangga dan menghadapi tekanan dengan baik dan lebih matang. Hot TV bersama dengan Dan, Della, Farah dan juga Isen. Alright. Farah dan juga Della dekat depan ni, permainannya diberi nama Misteri Kotak Hitam. Yep. Alright, di mana kami dah isi benda-benda pelik dalam ni dan awak berdua kena keluarkan bola. Keluar kepala je. Okey. Farah bola warna putih, Della bola warna orange. So kita kena cari bola color kita tu. Yes. Kalau selagi dia tak mengigit tu okey, cari. Kalau dia dapat bola warna putih macam kena masuk balik. Masuk balik. Okay. Bawa geli sikit lah. Bawa nampak. Kental best. Bawa nampak. Gini. Bawa dah jadi kontel. Bola apa? Putih eh? Bola putih. Okey. Alright. Alah. Bola orange. Kita milik orang lain. Yep. Ini apa ni? Kalau bawa hanyir tu, paham-paham je lah. Ya, asal macam satu je. Okey, untuk kotak yang pertama, selalu benda ni dipakai untuk menjadi umpan ketika memancing. Weh, kau yang betul. Okay. Wah! Yeay! Yes! Kau boleh tahu, aku terkejut je, marah. Okey. Alright. Okey, ni ada bola. Ada. Yeay! Semua sama. Ada. Itu. Okey, tenang semua tenang. Farah Nabila, okey. Okey. Last one. Wee. Takkanlah. Dia binatang ni dia tak tajam ah, tapi dia tak luka tak apa, Norris. Yes. Luka tak apa? Tak apa. Ha. Ini dah luka. Gigit je. Kena ni. So, hati-hati. Oi. Kau buat apa, Din? Selawat. Okey. Ni buka penjuru juga. Penjuru. Okey, kita tolong. Baik. Tengok. Macam dah nampak. Dah tengok tak apa. Itu sarang dia. Yes. Satu lagi. Terluka. Okey, tak apa. Untuk menggigit. Jadi kita claim. Dia tak tahu benda ni. Mesti tak ada kat Uzbekistan. Tak ada. Ada. Kau ingat Uzbekistan tak pakai benda tu? Dia pakai lain sini. Ya. Lagi teruk. Apa? Nah, kita dah beritahu lah kat luar mana. Baru tahu Uzbekistan pun melatak. Tak lama sangat di Malaysia. Yes. Tak ada pun lah. Ada. Ah, ni. Yeah! Ni apa? Ni. Kau. Penjuru, bro. Penjuru atas sikit. Penjuru sana. Oh. Okay. Alright. Pantas. Mana dia? Dia gigit ke? Tak gigit. Okey, bismillah. Okey, ni orang selalu bawa pergi fishing ah. Ya, yeah, serius. Dia panjang tanah. Apa ni? Tak apa, jangan risau. Semua selamat. Kita dah jinakkan dia. Dia boleh masuk ular. Dia macam ular tapi dia tak bergerak sangat. Dia dalam prefektur orang makan lah. Ya. Yeah. Alright. Mari kita keluarkan apa dia. Mi goreng. Kuali. Ini tak ada apa pun. Alamak. Rugi je sampai luka-luka. Tak ada binatang pun. Tak ada binatang. Oi. Tak ada, kita tipu je. Okey, tak apa. Aku nak pergi ubahkan tangan Fawa kejap. Aku pergilah. Kembali sebentar lagi di Hot TV. Yeah. Alright, anda masih lagi bersama dengan kami di TV 9, Din Isi, Della Yusof dan juga Farah Nabila. Terus gunakan hashtag Hot TV, okay? Yep, kita nak sama borak-borak dengan Della dan juga Farah. Sila. Okay, Della. Bukan Della. Okay, Della. Nak tanyalah, dah berapa tahun sebenarnya duduk dekat Malaysia ni? 6 tahun. Yes. Betul-betul belajar bahasa Melayu?
tak, mula-mula datang sini belajar English dulu. Degree, pas habis degree, 2 tahun lepas, start belajar Melayu. Kita nak tanya ni lah, kelab peminat masing-masing. Sebab Farah pun sekarang ni sibuk dengan Make and Create kan? Dengan kelab peminat ke? Apa dia? Dengan kelab peminat ke Make and Create tu? Ya, dengan kelab peminat. Ada yang dekat Singapore, ada yang kat Malaysia, buat kat Malaysia dulu. And then, kita orang baru habis buat dekat Singapore. Wow. Apa official kelab peminat Farah? Farwaris. 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 Okey, okey. Dela? Dela punya. Okey, Dela punya. Team Dela Yusuf ada. And Dela Lovers ada. Okey, okey. Satu team Dela Yusuf. Yes. Okey, itu untuk lelaki ke? Lepas tu yang Dela Yusuf. Janganlah. Lover tu dah perempuan. Tapi yang official tu Dela Lovers lah. Dela Lovers. Ada dua. Betul. So, yang belum follow, silakan follow. Yes. Dan Instagram mesti dah follow kan? Follow juga Instagram kita berdua. Alright. Sekarang ini, jom kita saksikan dulu apa yang hot. Elsa ada ni katalog cinta. Yes. So kita akan pastikan kita boleh tengok jangan boleh pilih daripada katalog cinta ni dia mungkin akan bercinta dengan siapa. Boleh? Boleh. Pilihan yang pertama kita ada antara Azli Khairi dengan alamak lelaki oranglah Fatah Amin. Sebab dia kahwin rahsia kan tak sempat aku rimu gambar dia. Kalau tak pilih dulu boleh? Boleh. Boleh okay. Tak pilih. Maafkan saya ya ada terkeluar. Seterusnya kita ada wow. Jodoh saya. Dari Yusof dan juga wow, Remy Shah. Okey, saya dah cakap lah jodoh saya. Sorry Abang Remy. Okey, seterusnya kita tambah lagi. Antara ni kita ada Azril Ismail, kembar daripada Remy Shah. Azril Ismail, kembar Remy Shah. Pun, sorry Azril. Masih lagi bertahan. Dan last kita ada Kamal Ali dan juga Dala Yusof. Kamal Emma punya. Tak boleh. Yes, so nampaknya Jana telah memilih Dala Yusof. So mungkin Jana akan bercinta dengan Dala Yusof. Berapa percentage? Percentage untuk bercinta tu mungkin dalam 30%. Sebenarnya kita orang dah menjalinkan hubungan cinta dah pun. So, tapi tak macam public lah. Tak bagi tahu lah. Sebab kalau boleh nak privacy, tak nak bagi tahu orang. Tapi dah tu bagi tahu. Ya, so jaga privacy dia orang lah. Jana ni bercinta. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Dan, Isef, Farah dan juga Dela. Alright. Masih steady korang dua, okey? Yes. Okey. Okey lah. So, Dan, kita nak masuk segmen apa ni? Okey, nama segmen ni ialah IQ Berapi. Wow. IQ Berapi ni di mana saya dan juga Isef akan tanya soalan kepada Dela dan juga Farah Nabila. Korang kena jawab soalan itu di atas whiteboard dan tunjukkan kepada kamera. Boleh? Boleh. Boleh. Senaraikan tiga negara yang bermula dengan huruf S. Tak boleh lah macam ni. Sakistan. S. Come on. Strawberry. S. Okay, pen. Dah. Tunjuk. Farah Nabila. Jangan meniru. Pusing. Tengok. Okay, Farah Nabila. Singapura dengan Slovakia. Yeah. Okay. Pantas. Scotland. Sweden. Dan juga Sri Lanka. Alright. Okay. Jika Johor terletak di selatan Malaysia, apakah negeri yang terletak di sebelah timur Malaysia? Satu ke dua ke tiga, sepuluh. Satu. Penang. Betul kan dah? Kelantan betul. Penang salah. Penang ke utara. Pantai timur. Senaraikan tiga nama artis legend di Malaysia. Aku macam excited nak tengok dia tulis apa. Dia dah meninggal ke apa? Tak kisah. Tak kisah. Legend, Dia jaga sensitiviti tau. Okey, satu, dua, tiga. Mana kita tengok. Era Pazira, Jam Abila, No Kumala Sari. Okay. Deli. Dela. Deli. 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 Saloma. Siti Nurhaliza. Terbaik. Lukiskan objek yang menggambarkan diri anda. You ada apa barang tu lukis? Anything. Objek. Ten. Ambil masa. Okey, kita mulakan dengan Farah dulu. Dia lukis apa yang menggambarkan diri dia. Wah, butterfly. Yeah. Ramai-ramai. Okay, cantik. Dela Yusof ni aku pelik sikit lah. Tapi. Bukan tapi. Amin. Kuda. Tapi kenapa dia lukis kuda macam biawak? Macam tapi? Macam tapi pun ada. Kuda, laju. Betul. Dia laju belajar. Dan keputusannya untuk pertandingan ini, pemenangnya ialah Farah Nabila.
Okey. Kita ada lagi game, okey guys. Yes. Psychology graduate. Eh, apa kena-kena? You vice minister. Oh, ya. Psychology graduate. Gaduh. You boleh. Makin panas, makin panas. Tapi kita saksikan dulu. Hashtag bro cuba. Bacakan simpulan bahasa. Yes. Korang kena teka apakah maksudnya. Hmm. Bagai lembu dicucuk hidung. No, ini aku tak pernah dengar seumur hidup aku. Okey. Okay. Yang pertama, angin berkisar. Angin berkisar? Angin bertiup kencang. Tak. Ada orang cerita tentang kita. Lalu yang angin berkisar ni dalam GPH ni, Syuk. Okey, selalu sembang bohong. Eh, kau mengaku. Salah lah, tapi salah. Tapi itu betul lah sifat dia. Itu sifat dia, tapi salah bukan angin berkisar. Angin berkisar berpaling tadah. Betul tak? Bulat hat. Bulat hat? Memang dia bulat hat. Bulat hat. Bulat hat ni maknanya pilih yang tu. Bulat hat maksudnya. Bulat hat ni sepakat. Almost. Sebulat suara? Tidak. Bulat hat ni. Sungguh-sungguh ketika membuat sesuatu. Yes. Bulat hat. Mai, ke mana pergi tu? Tua keladi. Ini ajak. Okey, tua macam Eh, tapi dia bukan tua keladi. Dia miang keladi. Miang keladi. Tua keladi. Tua tak sedar diri. Sikit lagi. Tua gatal. Orang tua yang berkelakuan seperti orang muda. Semua keladi. Eh, aku okeylah tua keladi berkelakuan seperti orang muda. Kau tua betul. Okey. Ibarat bunga dedap. Sungguh merah berbau tidak. Oh, ni ibarat seorang perempuan yang poyo-poyo. Sebenarnya dia tu tak ada apa pun. Sikit lagi. Salah. Ini perempuan kita dapat cantik luar, cantik dalam. Tak. Habis tu? Tak guna seseorang tu cantik molek jika dia tidak berbudi bahasa. Dia cantik molek tapi tak berbudi bahasa. Ayam terlepas, tangan berbau tahi. Last. Ini aku pernah dengar ni. Kakak mesti Mualia pernah cakap ni. Ibarat ayam terlepas, tangan berbau tahi. Ibarat ayam terlepas, tangan bau tahi. Kalau macam rezeki tu, kita tak dapat. Lepas tu, kita dihina lah pula. Contoh. Benda tu kita tak dapat. Dah, dia pantang terlepas, dia akan buat hal. Sikit lagi. Lebih kurang macam tu lah. Orang yang membuat perbuatan yang ditegah, akhirnya mendapat malu. Betul tak? Kita selalu cakap. Yes. Nanti malu. Betul dia buat. Malu dia. Cuba kau panggil satu peribahasa yang memang kau tahu. Sepanjang memang bila kau dengar, kau ingat sampai sekarang daripada kecil. Terus sekarang. Tepuk dada, tanya selera. Itu, Syuk. Apa maksud dia? Tanya sendiri tak makan apa. Makan. Ini peribahasa yang paling popular dekat dunia ni. Harapkan pegar, pegar makan padi. Pegar ke pagar? Pegar. Sebetulnya. Pegar tu dalam burung ya. Okay. Dia makan padi. Maksud dia, kenapa pegar kat situ? Kenapa dia makan padi tu? Nampak tak? Dia tak amanah burung tu. Haram makan benda-benda haram ni. Okay. Nak makan biar makan beras. Betul. Kenapa makan padi? Dan itu pun kau tak faham. Kita orang semua GPA faham benda tu. Okey. Macam kau faham tu. Mengharapkan sesuatu tapi sesuatu tu tak boleh diharap. Punya kata ulang paku sepi. Tahu pun kau dah. Aku tak terangkan. Alright, masih lagi bersama dengan Della Yusof dan juga Farah Nabila di samping Din dan juga Isay. Izinkan saya berpantun. Oh, silakan. Di Hot FM ada sarancak, di Hot TV ada pimpong pacak. Dua kena je. Okey. Cara permainan ni ialah okey, anda berdua kena buat nut ni macam ni dengan bola pimpong dan cuba untuk turunkan jadi macam ni. Biar bola pimpong tu berada di atas terpacak. Terpacak di atas straw atau orang kampung saya panggil peleting. Straw sama dia macam ni ya. Okey. Hello okey. Satu minit masih diberikan dan rekod untuk acara ini dipegang oleh Stacy berjaya memacakkan satu bola pimpong. 2-3 go. Go. Ya. Din, yang kacau kan? Okey, saya kacau. Okey, saya tenang sikit meja tu. Tak apa. Ui. Hampir. Sikit lagi. Boleh buat balik ke apa? Boleh. Next boleh. Ya. Isi, tolong diam. Okey, Della cuba. Gulanya. Allah salah. Gula parah. Okey. Della mencuba di pacakan yang ketiga. Ya. Yeah. Menala, you can do it. Yang ini sengit. Yes. Sengit, eh? Della yang terpacak.
Okey. Alamak. Okey, cuba yang mana-mana. Tadi praktis macam boleh je. Itulah. Tak boleh pun sebenarnya tadi. Tapi dia macam nak boleh kan. Okay. Oh. Oh! Dekat tengah-tengah tadi dah. Aidah diam, okey? Aidah diam. Aidah tak ganggu. Masih kita ada lebih kurang dalam 15 saat lagi. Lima saat, sorry. 5, 4. Tenang-tenang dia, tenang. 3, 2. Hai! 1. Nampaknya dia tak berjaya satu pun ni, Seh. Betul. Ternyatalah memang game pingpong terbacak ni. Korang pun tak dapat? Tak dapat. Tak dapat, tak apalah. Tak apalah. Berapa macam mana? Almost. Almost, kan? Almost. Baru nak sampai sini. Alah, tapi tak apalah. Baru nak sampai tapi tak sampai. Tak sampai. Okey, tak apa. Jom kita saksikan Jaring Hot. Kekal menonton kami hingga ke akhir rancangan di Hot TV. Betul. Terima kasih kepada Dahlia Yusof dan juga Farah Nabila. Thank you. Dan dah habis dah kan? Habis dah. Kita bagi peluang lah untuk Farah dan juga Dahlia nak sampaikan ucapan kepada peminat. Silakan. Yeah, of course. Dahlia Yusof. Okay, Dahlia, come on. Thank you so much for always supporting us. Terima kasih atas sokongan korang. And I hope korang boleh sokong kita sampai bila-bila. Yes. Thank you for following us and Farah. Okay, Farah nak ucapkan terima kasih kepada semua peminat, semua penyokong-penyokong Titian Cinta yang menyokong Farah sendiri for my upcoming project, for my upcoming project lah. Terima kasih sebab atas sokongan korang. Saya ada di sini sebab korang. Wah, betul. Apa kata kita suruh Dahlia cakap Uzbekistan? Ha, saya nak dengar juga. Uzbekistan ucapan. Mungkin ada ni siapa orang Uzbekistan. Sikit. Okay. Thank you for watching us. Aziz teletomoshabinlar, kattakon rahmat. Teleshowimizni tomosha qilganingizlar uchun. Okey, ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zunge Bustak Verglu. Apa tu? Bahasa Jerman. Bahasa dia happy birthday. Thank you for watching video, bye.